Kalau tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu nak sembuhkan penyakit kencing manis darah tinggi dengan cepat, ambil masa 40 hari ya boleh sembuh. Buat macam ni. Ini saya nak cerita sunnah Nabi. Bila balik rumah hari ni, bila nak makan, suami suapan yang pertama tu dia kena suap mulut bini dia. Walaupun hidangan tadi tu hidangan yang paling kita suka, dia bubuh makanan tu makanan yang paling kita suka, tak boleh, kena suap mulut bini, bukan mulut kita tu. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila suap boleh. Ego orang lelaki ni kena turun. Kena turun. Suap mulut bini kita. Apa jadi? Dia tak buka mulut. Macam mana dia nak buka mulut? Tak pernah buat. Buat bila? Buat masa suap gula dulu. Awal-awal nak nikah. Tu ya, lepas tu tak suap dah. Jadi bila nak buat, mesti dia terkejut. Kalau dia buka mulut pun dia kata apa? Abang. Abang ni nak mampus ke? Buang tabiat ke? Ini biasa yang terjadi. Kenapa dia cakap lagu tu? Pasal tak biasa buat. Lepas tu kalau dia kata abang ni nak mampus ya, kena sabar, jangan lu marah. Mampus hang ni, aku nak amal sunnah, hang kata nak mampus. Tak boleh. Salah kita. Pasal tak biasa buat. Apa nak kena buat? Bila dia kata lagu tu, kena sebut nama yang dia paling suka. Apa nama dia suka? Sayang. Panggillah sayang. Kalau dia suka, kita panggil dia honeydew, panggil honeydew dia. Ni mentang-mentang nama dia Rafi'ah, Pi'ah, Pi'ah, dia panggil Pi'ah. Kena panggil nama yang dia paling suka. Ni saya ajak cara Nabi dalam rumah tangga. Nama dia suka apa? Kalau dia sayang, dia suka. Sayang-sayang, bukalah mulut. Abang nak amalkan sunnah Nabi. Susah kan nak cakap macam tu? Kena senyum eh? Kena senyum. Jangan duk suap lagu ni. Tak boleh. Dia kena senyum. Dalam rumah tangga. Lepas kita suap mulut dia, suruh dia suap mulut kita, tuan-tuan. Buat lagu tu 40 hari. Hari ke 41, pergi di klinik. InsyaAllah. Allah maha hebat. Allah suka pada orang yang amalkan sunnah kekasih dia. Allah akan sembuhkan penyakit kita. Boleh buat tak? Lepas tu kalau minum air, biar ada satu gelas, jangan ada dua gelas. Ni anak-anak dah besar dah kan? Dua gelas juga. Satu gelas lah. Satu bekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia duduk dengan Siti Aisyah anha, bila Aisyah minum, ambil bekah air dia minum, Nabi Rasulullah sallallahu akan perhati. Bekah minum tu bibiak. Bibiak Siti Aisyah kena di mana? Dia minum tang mana? Aisyah minum tang mana? Ni tang mana dia minum? Rasulullah tengok. Bila Aisyah letak aja, Nabi ambil bekah tu, Nabi pusing. Nabi minum di bekah bibiak Siti Aisyah anha. Hebat tak hebat tuan? Kita pernah buat tak? Boleh buat tak lepas ni? Cuba tuan-tuan tengok bini kita semua ni. Kalau suami dia boleh buat, sejuk hati dia. Sejuk dia. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, seluruh ahli saintis dalam bidang perubatan sepakat mengatakan, sama ada Islam ataupun tidak Islam, penyakit tidak akan boleh duduk dalam jiwa orang yang tenang. Penyakit hanya boleh duduk dalam jiwa orang yang gundah gulana. Jadi bila suap-suap ni tenang dah, dengar pun tenang dah kan? Dengar, betul tak? Tuan-tuan dengar tenang tak? Tenang dah, ni tak buat lagi. Jadi bila tenang, penyakit tak boleh duduk. Hebat tak hebat Islam? Kawan saya dia makan angin di Australia, negara orang putih. Masuk dalam satu restoran, restoran orang Islam lah. Jadi dia dengan anak bini dia, dia makan suap-suap. Dia suap mulut bini dia, bini suap mulut dia, dia suap mulut anak-anak, anak-anak suap mulut dia. Orang putih tu tengok. Habis dia makan orang putih ni mai. Dia tanya, what are you doing? Apa yang awak buat tadi? Dia kata, ini saya punya amalan Rasul Nabi kami, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah
dia ajar kami macam ni. Apa manfaat? Dia tanya pula, apa faedah? Apa manfaat kamu buat macam ni? Ni kawan saya kata, awak balik rumah, awak buat macam mana kami buat. Saya duduk di hotel sekian-sekian. Lepas 3 hari awak main cari saya. Ni hotel saya. Dia balik dia buat. Kadang-kadang orang bukan Islam ni, Allahuakbar, dia lagi sungguh pada kita. Dia balik dia buat. Lepas 3 hari dia main balik cari kawan saya. Dia kata dia main tu, dia main dengan bini dia, dengan anak-anak beranak dia sekali. Dia kata apa kawan saya? Sekarang juga, immediate effect, sekarang juga saya nak masuk Islam. Kawan saya kata, kenapa? Sejak saya makan macam kamu makan tadi, kasih saya antara bini dengan anak-anak makin meningkat. Kami berkasih sayang luar biasa, tak macam dulu. Hebatnya agama kamu. Sekarang juga saya nak masuk Islam. Itu dia tuan-tuan.